HBD my wife. Kok mati-mati. Jeju yu sing ngono lho guys, sing ngono lho guys. Halo guys. Sekarang hari Sabtu. Saya habis pulang kerja dan besok hari yang spesial itu hari ulang tahun istri saya, Mama Yesa. Jadi hari ini saya mau persiapkan dulu. Yang pertama kado sudah, yang kedua lilin belum, dan kue tarnya juga belum. Jadi saya mau beli lilin dan kue tarnya dulu ya guys. Jadi mumpung Mama Yesa lagi pergi sama Yesa, jadi siap persiapkan dulu. Oke, okay, let's go. Oke okay guys, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen di bawah ya. Dukung channel saya ini dengan cara klik subscribe. Ojo lali guys. Oke okay guys, untuk yang pertama ini saya mau mencari lilin ulang tahun ya guys. Ini dalam perjalanan menuju ke Pakadata. Biasanya menjual stationery untuk kantor guys dan sekolahan guys. Oke itu guys, yang tembok warna kuning ya guys. Ya, stop di sini guys. Oke guys, naik tangga dulu guys, cari lilin ulang tahun guys. Oke, gimana ya? Banyak pilihannya ini ya, sepertinya ini cocok, ini sepertinya ini aja guys, cocok ini kayaknya. Oke okay guys, yang ini aja guys. Oke okay. Ya, sampai bingung aku. Ya ini aja guys. Ayo dibayar, dibayar. Kasirnya ada di bawah guys. Ya akhirnya dapat lilin guys. Yuhu. Oke, sekarang tinggal cari kue tarnya guys. Let's go guys. By the way, ini sudah 6:30 guys. Sudah sore menjelang malam nih guys. Ah, itu ada Sam's Bakery. Ini Sam's Bakery gini. Ini cocok, ini kue ulang tahun ini. Ya, stop di sini guys.
Mbak, yang pelangi ini berapa, Mbak? Kalau modelnya tiramisu slice ini, itu ya memang potongan gitu. Tapi nanti kalau dibawa ini ada tempat nih, Mbak. Iya, mesti itu ada istilahnya ada. Oh gitu. Cukup ya di sini. Mbak, aku yang cake yang itu aja. Yang 18.000 itu. Iya. Bukan yang love sebelahnya, yang kotak. Iya, itu. Ini bertahan berapa hari, Mbak? 3 hari. Yang warna merah aja, Mbak. Ya, enggak apa-apa. Tulisannya apa? Tulisannya apa ya? Berapa huruf? Ini. Ini aja. HBD my wife. Ya. Yeah. A few moments later. Di sini. Ya, nasi ya, Mbak ya. Oke, guys. Ada korek. Warna merah aja. Merah ya. 2,5. Ya, sini aja. Berapa? 2,5. Ini. Asia Mas ya. Yes. Halo guys. Semua sudah disiapkan. Dari 1 kue tar, 2 kado, 3 korek api, 4 lilinnya, semua sudah dipersiapkan. Jadi tinggal tunggu besok ya guys, tanggal 22 September, hari ulang tahun istri saya. Dan hari ini, hari Sabtu, tanggal 21 September. Oke, bojoku sik lungo guys. Jadi nanti datangnya ya, yang pasti malam ini. Oke, mantap. Papa Yesa guys, jangan lupa subscribe. Rek, aku pengen nyanyi no lagu nggak bojoku yo, tapi lagu apa ya? Enaknya lagu apa ya? Aku ki yo gak iso nyanyi, tapi berusaha nggak bojoku rek.
Yo, apa yang enak ya? Coba ya, lagu ini iki. Hari ini bertambah satu tahun. Hari ini sing lagu ini sing koyo ngono lho guys. Iku lho apa lagune iku lho. Hari ini aduh lak jambrut lah. Apa ya? Bingung aku. Aku apa ya guys? Aduh, bingung aku. Nah, aduh apa ya? Sing hari ini se happy birthday to you. Happy birthday to you. Sing ono-onone lho guys. Apa ya? Lagu ini apa iku enak iku. Bukan hari ini. Duduk iku guys. Duduk lagu ini jambrut duduk. Apa sih? Sing happy birthday to you. Happy birthday to you. Sing kuyu, sing kuyu, sing kuyu lho guys. Apa sih guys lali aku. Aduh, sepok. Ini gak bojoku guys, penting ya guys. Apa ya, dan kita kaya aku ini apa ya namanya berguna, mesti apa ya ket ben ketok aku iki duwe suara sing merdu sing sok gawe bojoku ku kelepek-kelepek ngono mbek suara. Oh, koyo lagu iki sapa ya lali aku. Sesek mungkin topiku tak walik ae guys ya ben ketoke koyo opo lho guys. Ben ketoke mungkin iso bener ya guys ya. Coba tak walik ae guys. Ini guys yo. Ya opo guys? Wes lagu iki bener coba yo tak nyanyiin opo ya. 12 seconds later. Hari ini saat bahagia untukmu bertambah satu tahun usiamu. Ku nyanyikan sebuah lagu agar istimewa harimu. Happy birthday to you. Happy birthday, gaya bojoku yang selalu semangat, yang selalu manis dan menjadi ibu yang baik. Ya, ya sekarang sih sudah menjadi ibu yang baik. Tetaplah menjadi ibu yang baik dan mencintai suamimu yang ya ganteng ya kayak ya. Ya, pokoknya ganteng lah. Is jenenge bojo dhewe ya, apa-apa lah ganteng. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Oke, Rek. Ya apa? Suaraku mantep kan? Yo, mlebu rekaman saiki. Yo, mlebu rekaman opo wis gak harus pokoke rekaman wis pokoke sapa rek sing gak, anu jadi manajerku. Gelem gak? Yo, ya apa? Happy birthday. Lah, iku krungu. Bojoku wis teko, Rek. Ayo, Rek. Bojoku wis teko. Parani, Rek. Rek bojoku wis teko rek, bojoku wis teko rek. Arek parani rek. Arek parani rek. Oke. Bojoku wis teko, guys. Hei tuh. Halo, Yesa. Sini. Sini. Enggak apa-apa. Sini. Naik grab. Makasih ya, Pak. Oke. Bojoku mbek Yesa teko iki. Gimana seneng Yesa? Seneng. Tadi renang. Oh, oke. Naik kereta api. Terus apa lagi? Naik mainan. Terputer. Ya. Masukin. Masuk tuh mama Yesa.
tomorrow. Oke guys, hari ini tanggal 22 September ya guys. Jadi siap-siap untuk memberi kejutan istri tercinta. My wife. Oke, ulang tahun. Oke, ini sudah disiapkan kuenya. Happy birthday my wife dan lilinnya. Dan ini adalah kadonya. Kresek guys, kresek. Oke, saya ambilkan korek api. Kita nyalakan ya guys. Oke guys, nyala semua guys. Oke, coba ya guys. Oke, kita bawa. Oke. Happy birthday my wife. Ya, happy birthday sayangku. Happy birthday my wife. Ya, masih ngantuk guys. Selamat ulang tahun sayang. Tuh adik yuk dibangunin yuk. Iya mami. Oh masih ngantuk itu guys. Selamat ulang tahun sayang. Ayo make a wish. Oke tiup lilinnya sayang. Kayak kembang api gitu. Oke, terima kasih. Lu nyala lagi. Kembali mati. Ye, akhirnya padam juga apinya. Lu nyala lagi. Bau nah di sana coba mau. Happy birthday. Ya, nyala lagi. Bisa seneng ya orang api-api. Ini hadiahnya mama. Maaf kresek ya mama. Maaf kresek. Iya, sama-sama mama yang cantik baru bangun. Ya, yes, nanti dibukanya ya. Tapi sekarang dibuka enggak apa-apa. Oke. Okay. Happy birthday mamiku, sayangku, cintaku. Makasih ya sayang. I love you. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video kami dari awal sampai dengan akhir. Sekali lagi saya sebagai suami mengucapkan selamat ulang tahun untuk istri saya yang tercinta Mama Yesa. Dan ini lihat guys, Yesa masih bubuk guys. Ya,
biasa masih bubuk. Biasanya dia tuh bangun kalau ada suara-suara keras, tapi karena hari mungkin hari ini kecapean habis pergi dari pagi, dari kemarin dari pagi sampai malam sama mamanya. Oke guys, cukup sekian, dan jangan lupa untuk subscribe channel saya, dukung channel saya dengan cara klik subscribe, like, dan komen di bawah ya. Dan maafkan kami kalau apabila ada salah-salah kata dari kami. Oke, cukup sekian. Next video selanjutnya. Bye. 2 hours later. Ya, mami yang ulang tahun. Siapa ini? Siapa? Yesan. Ulang tahun cemong-cemong. Cemong-cemong ulang tahun. Jadi seperti cemong-cemong, cemong-cemong ya. Cemong-cemong. Waduh.